Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sore hari ini ketemu lagi di channel YouTube saya, Nanda Triunadi Putra. Channel YouTube-nya Jatimas Nur Seri. Unggul. Ini kita mau review tentang jambu red diamond ya. Jambu red diamond istimewa sekali tuh buahnya. Kemarin buahnya ini sampai sekitar 50-an satu pohon yang ukuran segini. Ini saya tanam ini sekitar 1,5 tahun. Besarnya segini ini. 1,5 tahun itu berkaki. Nah ini tak tanam sudah panen berulang kali. Alhamdulillah nih pertumbuhannya cepat subur dan ini rasanya istimewa banget nih ya. Sudah tak belah. Tuh lihat ini jambu biji red diamond. Tuh jangan fokus yang belakang ya. Jambu biji red diamond ini adalah jambu yang kualitas super. Kualitas istimewa dan ini lihat bijinya juga hanya sedikit banget. Ada bijinya kayak jambu kristal kayak gitu, ada bijinya tapi cuman sedikit banget nih. Paling sekitar bisa dihitung jari lah ini sekitar 10-an paling bijinya. 10-an enggak ada, tadi udah tak makan sedikit. Nah, ini rasanya istimewa banget, guys. Dari jambu yang lainnya sangat recommended sekali ini untuk dikebunkan. Rasanya karena dari jambu yang lainnya rasanya lebih keras, lebih manis, lebih nikmat ini. Nah, udah bijinya. Rasanya itu segernya ada. Fruity-nya aja ada. Fruity itu rasa agak kecut-kecut gitu, ada. Terus manisnya celeng. Ada. Berbobot banget lah ini. Ya. Ini favorit saya, ini buah jambu favorit saya, red diamond. Karena buahnya gede. Di samping gede, bijinya juga enggak ada. Sukran ini ya. Bijinya juga enggak ada. Di samping itu sangat genjah banget. Sangat-sangat genjah. Ini udah disusul. Kemarin habis panen 50-an butir ada, ini udah disusul kecil-kecil, udah disusul bunga. Ini udah disusul lagi bunganya. Terus yang itu belum tak panen. Nih. Mumpung menjelang puasa ini, belum puasa. Puasa kurang sehari ya. Besok ini puasa. Ah, ini nanti bisa untuk menu buka puasa. Lumayan. Oh, bawah-bawah sini tuh kemarin ini tipae apa bekasnya, kok tipae ya. Bekasnya kemarin kita panen. Ini udah susulan lagi kembang. Ini udah dipanen juga. Kemarin banyak banget tapi saya belum sempat untuk mempublikasinya. Tapi ini sore hari ini ada kesempatan, ada waktu mumpung saya libur. Ini saya review tentang buah jambu red diamond. Beda kalau misalnya kita samakan, apakah ini sama dengan jambu namanya kristal merah? Oh tentu beda. Ini rasanya lebih enak, lebih manis. Terus kegenjahannya dia lebih genjah dari jambu kristal merah ya. Ini lebih genjah, terus lebih daging ya, teksturnya lebih keras. Enak tau. Satu jambu ini udah enaknya ranger woro kok ya. Coba ini kalau dikebunkan, prospeknya ini sangat besar. Ada beberapa orang yang ngebunkan jambu red diamond ini dan nantinya saya mau memperbanyak bibitnya, pengen saya kebunkan juga karena apa? Prospeknya sangat bagus. Ini asli bibitnya saya dapat dari rekan saya penangkar juga, saudara Ismanto yang ada di Semarang, Mijen. Dia dapat kemarin tuh dari Pres Sangkok, itu dari Thailand. Ya memang sih di sana namanya Hong Pauzi atau Red Diamond. Kita namain di sini juga Red Diamond atau Hong Pauzi. Asli ini, nggak abal-abal, masih benar-benar tag name-nya masih dekat ketika dulu mendatangkan impor.
hari fresh angkotnya. Mahal dulu harganya. Kalau sekarang harganya ya relatif lah, relatif. Oh, enggak begitu mahal banget bibitnya. Tapi dengan hasil yang seperti ini, kalau mau mengebunkan pasti nanti hasilnya akan memuaskan, percaya. Kita petik aja ya. Kayak sekali kemarin itu ada yang nggak dibungkus, ini ada yang nggak dibungkus sama plastik, akhirnya dimakan oleh kawannya teman saya yang pegang HP. Itu ada codot, ngabisin codot semalam itu habis satu buah kayak gini. Sayang sekali ya, tapi nggak apa-apa, namanya kita juga berbagi dengan sesama makhluk Tuhan. Ada beberapa yang nggak dibungkus memang untuk mereka. Oke, cukup sekian untuk review dari jambu Red Diamond. Nanti kalau misalnya mau pengin untuk menanam, kami juga sediakan beberapa bibit jambu Red Diamond ini. Nah, nanti bisa hubungi saya ke nomor WA 081-215-746-817 atau langsung datang ke lapak saya. Itu ada di Mijen, Semarang. Google Map-nya gampang, ketik Jati Mas Nursery Semarang, pasti nanti akan datang di sini kebunnya. Ini banyak banget bibit-bibit juga yang lain, buah-buah yang lain juga ada, termasuk Mame Sapote juga ready. Oh, buahnya besar tuh Mame Sapote. Mbak ready Mame Sapote, pot-potan juga ready semuanya. Alpukat, lengkeng, ready semuanya. Oke, guys, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.